India, singkong Thailand, saus pandan wangi campur nangka. Selamat mencoba dan menikmati. Ini singkongnya. Nanti kita kupas ya. Nah, ini kita akan membuat singkong Thailand. Nah, bahan-bahannya adalah singkong yang sudah dikupas dan dipotong-potong 1 kilo. Kemudian ini ada garam halus, ini 1 sendok teh, dan beberapa lembar daun pandan wangi. Yuk, sekarang kita rebus ya. Nah, ini kita rebus singkongnya. Saya memakai panci presto ya, ini 10 menit saja. Nah, sekalian ditambahkan garam dan daun pandan wanginya. Nah, ini kompornya udah nyala. Nah, kita tunggu ya 10 menit lagi. Kita rebus sampai lunak. Nah, ini singkongnya udah mateng dan udah pecah-pecah. Yuk, kita angkat dan tiriskan. Nah, ini untuk bahan-bahan sausnya. Yang pertama adalah santan kental, kemudian ini tepung maizena, kemudian ini gula pasir, ini ada irisan nangka matang, kemudian ada daun pandan wangi, ada pewarna hijau dan garam. Yuk, kita proses ya sausnya. Kita masukkan santannya. Nah, kita aduk-aduk. Masukkan daun pandan wangi, kemudian garam, aduk-aduk, jangan sampai pecah ya santannya. Masukkan garam, masukkan gulanya, kemudian aduk-aduk. Nah, setelah campur rata, nah, sesudahnya tambahkan pewarna hijau, kemudian aduk rata. Nah, terakhir tambahkan maizena yang sudah dicairkan dengan air. Nah, aduk sampai mengental. Sausnya sudah matang dan cukup kental. Jadi kekentalan ini tergantung selera. Kalau ingin lebih cair, maizenanya dikurangi ya. Nah,
ini singkongnya sudah matang, kita angkat ya. Nah, ini singkong matang yang sudah kita tiriskan tadi. Yuk, kita racik ya. Singkong Thailand, saus pandan campur nangka. Kita ambil singkongnya, kita taruh di mangkok. Kemudian kita beri sausnya. Nah, kemudian kita taburi dengan nangka matang. Singkong Thailand, saus pandan wangi, campur nangka. Sedap banget. Singkong Thailand, saus pandan wangi, campur nangka. Enak banget. Selamat mencoba dan menikmati. Terima kasih. Sampai ketemu di vlog yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.